Saudara-saudari sekalian yang terkasih, sahabat-sahabat Duk In Altum yang berbahagia. Hari ini Senin 7 Maret 2022, masa Prapaskah. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Duk In Altum. Tema permenungan kita hari ini, Kuduskanlah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Dari kitab Imamat. Tema ini berdasarkan pada teks Imamat bab 19 ayat 1 sampai 2 dan ayat 11 sampai 18 dan Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Mungkin kita terkejut mendengarkan tema ini. Satu tema yang berat. Apakah mungkin kita bisa mencapai kekudusan? Itu hanya mungkin dicapai oleh orang-orang khusus, istimewa, dan yang mendapat berkat dan karunia khusus dari Tuhan. Sementara kita yang lain ini tidak akan sampai ke sana. Apakah memang demikian? Karena itu hari ini saya mengajak Anda semua untuk sejenak bermenung tentang tema yang mungkin berat ini. Kita mendasarkan permenungan kita pada teks Imamat di atas dan terutama Injil Matius. Teks Imamat mengatakan banyak hal yang harus Israel lakukan agar mereka mencapai kekudusan. Jangan kamu mencuri, jangan berbohong, jangan berdusta seorang kepada sesamanya, jangan bersumpah dusta demi namaku. Jangan memeras sesamamu, jangan merampas, dan seterusnya. Imamat mengatakan kewajiban yang setiap hari harus sudah sepantasnya mesti dilakukan. Apabila itu dilakukan dengan setia dan konsisten, maka Israel pasti mendapat kekudusan, mencapai kekudusan. Sebab Tuhan Yahweh sendiri adalah kudus. Apabila Israel setia pada apa yang difirmankan Yahweh, maka kekudusan Allah yang dahsyat itu juga akan menguduskan mereka, akan menyelesaikan apa yang masih kurang dalam diri mereka ketika mereka telah setia berjuang. Injil hari ini hendak memenuhi apa yang tertulis dalam kitab Imamat itu. Yesus bersabda, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Injil Matius tadi. Disinilah letak kekudusan itu, kesetiaan terhadap hal-hal kecil dalam hidup ini yang dilakukan bagi sesama kita yang kecil, yang miskin, terpencil, berdosa, yang jauh, yang lapar, yang haus, yang asing, yang sakit, dan yang dalam penjara. Yesus sendiri datang sebagai Raja kemuliaan dan duduk di takhtanya yang mulia dan kudus. Dan pada saat dia duduk pada takhta yang mulia dan kudus itulah, dia memisahkan kita sebagai domba-domba. Sebagian akan berdiri pada sebelah kanannya, sebagian berdiri pada sebelah kirinya. Dan yang berdiri pada sebelah kanannya, dia bersabda, masuklah kerajaan Allah. Masuk kerajaan Allah mengandaikan atau menjadi tanda bahwa kita telah dikuduskan, disucikan. Dan mereka yang di sebelah kanan bertanya, apa yang kami lakukan sehingga kami menjadi kudus? Jawaban Yesus tadi, Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya. Sementara mereka yang di sebelah kiri, enyahlah ke dalam kegelapan. Disinilah letak kekudusan itu, kesetiaan terhadap hal-hal kecil dalam hidup ini yang dilakukan. Membawa kita
menuju kepada kekudusan. Semoga masa Prapaskah ini mendorong kita untuk berjuang kuat agar kita setia pada hal-hal kecil dalam hidup yang sempat kita lakukan bagi saudara-saudari kita yang lain, agar kita memperoleh kekudusan dan mampu memperoleh keselamatan yang dijanjikan Tuhan. Amin.